Hai, coy. Hah? Hari ini puasa ke-11 ya. Hari ini rencana gue mau berburu takjil. Tuh, berburu takjil kan. Heran kan? Hah? Orang berburu hewan. Ini berburu takjil, coy. Hah? Gue mau berburu ke daerah Sawangan. Di komplek Sawangan Permai kayaknya masih ada. Mudah-mudahan ada ya. Oke. Let's check it out. Oke okay guys, mari kita berburu takjil. Jangan lupa security ya, Hah? jaga virus COVID yang katanya mematikan. Anak gua nggak pakai ini kayaknya. Mudah-mudahan aman ya, doain ya aman ya. Oke, okay, kita berangkat. Kita udah sampai daerah sekolah alam tuh sekolah alam. Ini terkenal banget sekolah alam di sini nih. Oke, Hah? sedikit lagi kita masukin komplek Hah? Sawangan Permai. Ini Sawangan Permai banyak jualan-jualan. Nggak tahu kalau lagi pas wabah begini, kayaknya sih jarang yang jualan. Terus yang bagi-bagi takjil juga jarang kayaknya. Tentang komplek Sawangan Permai, kondisi masih sepi aja. Ini depan tonon nih, rame yang jualan, banyak yang jualan. Dulu di samping sini nih ada pas ada COVID nih, di samping sini ya, ada komplek ini nih, itu ada pasar takjil. Tapi sekarang nggak ditutup kok, ditutup sekarang. Sekarang nggak boleh masuk ke dalam. Terus, nah di sini juga ramai, karena kemancingan ramai. Tapi sekarang sepi. Ya karena wabah ini katanya COVID, gara-gara si COVID ini loh. Oke guys, ini udah mulai agak padat nih jualan goreng banyak. Cuman belum ada yang bagi-bagi takjil gratis. Tadi masjid-masjid, ini masjid sini sering tahun lalu bagi takjil gratis di masjid sini. Kenapa Hah? Ini bagi-bagi takjil ini. Ah ini, wah kurma. Hah? Jual kurma surah. Hah? Ini timun suri guys. Mana suri guys? Dulu di sini guys rame banget ini jualan. Sekarang sepi. Biasanya banyak-banyak jualan di sini. Tapi sekarang sepi. Hah? Biasanya di depan itu kan ada nasi padang itu suka ngasih takjil gratis, tapi nggak tahu sekarang ada nggak. Kemudian dia ada guys. Coy, oke coy, ternyata tadi nasi padangnya tuh nggak bagi-bagi takjil gratis nih. Hah? Apa ya, dia cuma tiap kemarin sih gua lihat. Hah? Cuma hari Jumat doang gitu. Apa mungkin dia baginya Hah? Hari Jumat doang sembari apa namanya Jumat berkah kalau salah ya. Itu biasanya itu ada. Jadi kita ke depan lagi, mudah-mudahan di sana kan banyak masjidnya. Kali aja ada yang bagi takjil gratis gitu. Oke, okay, let's check it out. Dah. Oke coy, ini masjid coy. Dulu biasanya di sini ada coy. Tapi kali ini gak ada juga. Tapi gak tau siapa ya. Oh ini jualan coy. Kompral. Gak ada coy. Nah, kita masjid satu lagi. Biasanya di depan sono ada masjid juga. Biasanya ada yang nasi. Ini masjid ini nggak tahu nih ada apa enggak nih. Tahun lalu dia ada, mudah-mudahan dia ada. Ini sih, tapi ya kalau ada biasanya macet. Ini nggak macet ini. Ini mungkin nggak ada mungkin. Kita lihat ada nggak. Rame sih. Awas ada yang bagi-bagi nggak? Ah nggak ada kayaknya.
Gak ada coy, jong. Pikir tadi macet itu bagi-bagi takjil. Ternyata orang jualan rame. Mungkin makanannya enak mungkin kali ya. Ini arah ke sini sepi yang jualan gitu. Di sono masih ada pertigaan. Pertigaan para mana ya? Pasir Putih bukan. Bojong. Bukan Bojong. Yang bidan itu mana? Darah mana? Ini udah bikin bubur enak. Gak dapet takjilnya, gak mau beli gorengan. Oke, hari ini gagal, jong. Hey coy, hari ini gagal dapetin apa namanya bubur takjilnya. Udah sekitar jam tengah 6 lewat lah. Gak keburu nyari muter-muter lagi. Besok kita cari lagi. Terus ngapain sih lu bubur takjil? Emang lu gak mampu? Bukan masalah mampu gak mampu ya sebenarnya. Masalahnya kan memberi kesenangan buat orang kan berpahala. Kenapa belum berpahala? Sekarang gini, lu mau ngasih sesuatu ke orang lain, tapi yang barang yang lu kasih itu nggak diterima sama orang, lu seneng nggak? Pasti nggak seneng kan? Padahal lu berharap dia seneng gitu. Dan orang yang ngasih takjil gratis itu berharap dapat pahala dari pahala dapat pahala berbuka puasa, pahala dari puasa juga gitu. Makanya gue ngasih kesempatan untuk berbuat baik dan gue dapat pahala juga karena nyenengin dia karena nerima ituan takjil gratis itu tadi. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya ya. Masih konten nyari takjil, berburu takjil gratis lah. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan halal ya, gratis dan halal sekali lagi. Terus jangan lupa, jangan jajan sembarangan.